Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan YouTube semua. Kembali lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya akan melakukan membuka sebuah mini grinder begitu. Mini grinder Crisbo, ini harganya dulu. Harganya saat ini 368. Ini saya beli itu di Crisbo Magelang 368, harga total bulan kemarin kalau nggak salah. Bulan kemarin itu ya, 5 Februari saya beli begitu. Seperti bisa disaksikan bersama-sama, kalau di dalam boxnya ini nanti akan didapatkan alatnya itu sendiri, mini grindernya, kemudian ada beberapa amplas begitu, kemudian ada beberapa unit tambahan, sudah itu saja, dan juga boxnya itu sendiri, ini boxnya ini. Oke, di sini langsung serinya ini IRDGS1 mal compact and lightweight itu ringan. Kemudian variable speed, dia punya beberapa tingkatan kecepatan, kemudian flip lock spindle for quick ini accessories things. Ini ada pencetan, ada tombol yang dipencet untuk mengganti kepalanya begitu. Nah, ini saya lepas saja. Oke. Ini isi di dalamnya ya, Ini menggunakan listrik 220 volt begitu. Ini low no load speed, berarti ini bisa langsung di set ke putaran tertingginya begitu. Karena ini tidak ada load speed begitu. Ini isi di dalamnya apa saja? Oke. Lanjut ke barang yang ditunggu-tunggu. Iya. Ini dia barangnya. Satu per satu ya. Mini grindernya. Oke. Kemudian ini ada yang kecil ini. Ada beberapa unit. Saya nggak tahu ini amplas untuk apa begitu. Kemudian beberapa lainnya seperti yang bisa disaksikan melalui video ini, ada ini bermacam-macam ya. Saya perlihatkan lebih detailnya aja. Nah, yang didapatkan itu akan seperti ini begitu. Di sini ada yang seperti baut begitu, kemudian ini macam-macam lah dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa, ini ada seperti kunci Inggris, ini amplas, kemudian ini beberapa ulir untuk bor untuk yang ringan-ringan. Oke. Ini oke, ini user guide ya. Oke, cukup. Oke, langsung ke grindernya begitu. Grindernya seperti ini. Ini antep ya. Saya coba untuk mengambil sebuah kepala. Agar mudah dipegang, saya ambil yang agak besar begitu. Ini seperti amplas begitu. Untuk membukanya mudah saja. Ini dilepas terus ini diputar. Kemudian dimasukkan.
masih dalam posisi di pencet, dimasukkan terus ini di dikuatkan begitu, dikuatkan terus lepas. Nah ini nanti sudah berputar begitu. Oke, ini wujudnya saya nggak begitu paham terkait, cuma terkait build quality-nya. Cuma ini memang oke sih. Oke, dalam artian untuk membandingkan dengan grinder-grinder yang dari merek yang lain begitu. Oke. Ini untuk biasanya dipakai untuk menggantungkan begitu ke mana begitu. Ini pengaitnya. Ini mungkin perlu ini beberapa rekan-rekan. Sudah, kemudian di sini ini ada variabel speed. Variabel speed mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga maksimal. Oke, langsung saja. Saya masukkan ke listrik posisi off. Oke. Kemudian kecepatan di 1 ya. Kecepatan di 1, oh tombol dan saya nyalakan. Nah, ini sudah bergerak. Sudah bergerak. Ya, pergerakannya seperti ini. Jadi masih bisa ditahan begitu. Tapi kalau kecepatannya lebih tinggi, nah ini jadi lebih kencang begitu. Tiga. Empat. Ini maksimal. Ini satu begitu. Nah, ini pelan sekali. Tiga. Kalau kecepatan 4. Untuk saat ini begitu dulu untuk unboxing ataupun membuka box dari paket Crisbo seharga Rp368.000. Sekian dari masteknisi.com. Like video ini, kemudian subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.